Tolong bagi Abang Din, ya? Baik, Mati. Siapa itu? Itu Dr. Firdaus. Baru lapor diri hari. Mati pergi dulu, ya? Ah, ya, baik, Mati. Doktor. Siapa tu? Ah, maknya. Saya kerja shift malam tu. Balik lewat. Ayolah. Masak apa tu untuk buka? Nampak sedap tu. Adalah. Nanti saya hantar ke abang, eh? Yalah. Abang, hati-hati ya bawa ambilan. Baik. Mak, hujanlah. Masak apa? Hari ini special. Mak masak lauk favorite ayah kau. Assalamualaikum. Abang Din ada kat dalam. Kena keluar ambil pesakit. Pesan kat dia, habiskan nasi. Ish, geramnya Mak Teh. Kadang dia tinggal sikit je nasi. Kan seronok kalau ayah boleh buka puasa dengan kita sekali. Dia kena kerja pula. Ha, jangan raya pun dia kena kerja dah. Ha. Tak kot. Tolong bagi Abang Din, ya? Baik, Mati. Siapa itu? Itu Dr. Firdaus. Baru lapor diri hari. Mati pergi dulu, ya? Ah, ya, baik, Mati. Doktor. Siapa itu? Assalamualaikum, Mati. Waalaikumsalam, Mak El. Oh, doktor. Jemput, cepat masuk. Sila. Mak Teh. Ya. Saya datang nak pulangkan mangkuk tingkat Mak Teh. Sedap Mak Teh masak. Doktor merasa, ya? Abang Din bagi, ya? Oh, baguslah. Mak hantar makanan lagi, ya? Ada. Tak apalah. Korang makan sama-sama untuk buka nanti, ya? Terima kasih, Cikgu. Adalah. Nanti saya hantar ke abang, ya? Bang, hati-hati bawa ambulans, ya? Mak Teh rindu dia. Mak Teh rindu nak masak untuk dia. Takpelah, doktor. Selagi Mak Teh hidup, Mak Teh akan tetap hantar makanan ke klinik. Anggaplah itu hadiah dari Mak Teh. Itu saja cara Mak Teh hilangkan rindu Mak Teh pada Abang Din. Ha, ha, ha.